Halo semuanya, balik lagi di channel Lutfi Aziz. Jadi kali ini gue mau jalan-jalan sore, mau ya bisa dibilang jogging lah, naik Sefiro gue ini yang kemarin udah diganti oli juga. Nah sekarang gue mau jalan-jalan sore, ya muter-muter BSD, tapi gue mau masuk tol, terus gue mau nyobain tol baru yang ke arah Kunciran, kan tuh kosong tuh, jadi bisa sekali-sekali ngegas. Terus habis itu ntar keluar di Jelupang, jadi karena nggak bisa tembus ke Alam Sutra. Sebenarnya pengen ke Alam Sutra, cuman karena nggak bisa ntar keluar Jelupang, puter Jelupang terus muter balik lagi aja. Tapi sebelum jalan, gue mau pakein ini dulu nih, buat Sefiro gue yang kita ganjel dulu ya, karena bagasinya emang nggak ada pengganjalnya. Nah, gue mau pakein ini, Top One Evo Engine Tune Up, Complete Fuel System and Combustion Chamber Cleaner. Nah, ini nih cocok banget buat kalian yang pengen tune up mobil kalian tapi nggak mau repot datang ke bengkel, karena dia ini Evo Engine Tune Up ini itu ada teknologi Gen V. Yang pertama itu extra cleanliness, dia itu untuk membersihkan kerak-kerak di nozzle katup, terus di ruang bakar, terus di bagian-bagian mesin yang berkerak tuh dia bisa dibersihkan dengan Evo Engine Tune Up ini. Terus yang kedua, dia ada boost power, jadi membuat mesin itu tenaganya terasa lebih enteng, effortless, dan suara mesinnya pasti lebih halus. Terus yang ketiga, dia ada maximize fuel efficiency, jadi bisa menghemat bahan bakar hingga 8%. Nah, ini hanya untuk mesin bensin ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan mesin diesel nggak bisa pakai Evo Engine Tune Up ini. Jadi Evo Engine Tune Up ini hanya bisa digunakan untuk mesin bensin. Nah, cara pakainya gampang banget. Jadi tinggal kita masukin aja ke tangki bensin. Ini karena tangki bensin gue di belakang. Ini langsung kita tuangin aja. Nah, jadi setelah masukin Top One Evo Engine Tune Up tadi, bensin kalian isi full. Nah, karena ini gue udah full, jadi tinggal tutup aja. Udah deh, beres. Dia langsung bekerja untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam mesin. Nah, kebetulan banget nih, lagi ada promo untuk pembelian kalian kalau misalkan ganti oli Top One, kalian dapat gratis satu botol Evo Engine Tune Up. Ini lumayan nih, harganya Rp160.000. Jadi lumayan banget kan kalau misalkan kalian ganti oli terus dapat free Evo Engine Tune Up buat bersihin kerak-kerak di mobil kalian. Nah, untuk jangka waktu pemakaian Top One Evo Engine Tune Up ini, kalian bisa samain sama kalau kalian ganti oli mesin mobil kalian. Jadi setiap 5.000 km kalian ganti oli mesin, nah kalian baru pakai Top One Evo Engine Tune Up ini. Jadi setiap 5.000 km baru kalian pakai satu botol Evo Engine Tune Up ini. Jadi kalian bisa ngerasain sensasi seperti naik mobil sport, karena kerak-kerak yang ada di mesin rontok semua dengan Evo Engine Tune Up ini dan membuat mesin lebih bertenaga dan lebih enteng. Nah, sekarang gue mau jalan-jalan ke tol, gue mau sedikit-sedikit ya, apa ya bisa dibilang jogging lah ya. Sefironya nggak yang run kenceng banget juga nggak lah, jogging-jogging kecil aja, jogging-jogging ringan. Nah, kemarin tuh gue udah sempat rapi-rapiin, kemarin udah spuring, jadi toe-nya yang sebelah kiri, ban kirinya tuh in, jadi setir gue miring. Kemarin kan posisinya setirnya miring, terus bannya toe-nya in. Kalau in tuh berarti dia masuk ke dalam sana, kalau out kan berarti sana. Toe kirinya in, toe kanannya out minus 2, kirinya in minus 1,2 kalau nggak salah. Jadi berantakan banget spuringannya. Jadi kemarin udah spuring, terus udah gue ganti oli juga di video sebelumnya. Udah gue beres-beresin, radiator juga udah dikuras, terus kemarin habis cuci juga, cuci wax. Terus apa lagi ya? Nah, gue belum bisa drifting, karena kalau mau drifting, mobil ini tuh harus banyak yang dibenerin. Nih, gue mau jelasin sedikit ya. Ups, apaan tuh? Nah, engine mounting gue, ini kalau gue gerak-gerakin gini, ini tuh goyang nih mesinnya. Karena engine mounting gue yang sebelah kanan tuh udah harus ganti. Udah kurang kuat lah ininya, apa namanya, karetnya. Jadi engine mounting gue harus ganti. Ya udah, sekalian aja gue harus ganti kanan-kiri. Terus habis itu, gua harus ganti lahar roda depan kanan kiri. Jadi lahar rodanya kanan kiri depan nih, gua harus ganti. Itu kalau gua mau drifting. Nah, yang paling krusial adalah handbrake-nya. Handbrake hidrolik gua ini sudah tidak berfungsi. Jadi coba sini deh.
Ini bener-bener gue masuk ya. Ah. Nih. Ini ngelos. Ini bener-bener ngelos. Dia sama sekali tidak berfungsi dan gue nggak punya handbrake. Jadi ya udah, gue nggak bisa drifting dulu pakai mobil ini. Kalau misalkan gue mau drifting, gue harus beli handbrake baru sepertinya dan harus instalasi ulang handbrake baru. Terus ya cek rem segala macem, cek lahar segala macem. Jadi persiapannya masih agak lama. Jadi sekarang kita masih bisa run jogging santai dulu aja naik mobil ini. Yuk. Oke. Gas lagi ya.
latihan mesinnya kencang tapi setup kaki-kakinya terus jadi banyak trouble. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk nggak usah ngelanjutin isom pakai mobil ini gitu. Ya mobil ini buat gini-gini sih enak gue. Buat drifting masih oke lah, tapi kalau mungkin buat isom yang harus 12 lap, sepertinya mobil gue belum terlalu tahan. Harus dibangun ulang, harus pakai barang-barang yang oke lagi, yang lebih kuat lagi. Tapi setidaknya gue begini aja tuh udah seneng banget. Ini gue mau keluar di Jelupang. Enak tuh narik dari gigi dua deh. Banget ya, cuman ya gue nggak bisa toh, rem tangannya ngelos, nggak bisa, jadi sudahlah, nggak usah drifting. Ini jalanan umum juga, gue nggak berani ngedrift-drift di jalanan umum. Lah ini gue ke Bintaro ya, gerbang tol Parigi. Waduh, sekarang jam 4, akhirnya melipir di Burger King, mana nih, Graha Bintaro. Pokoknya kita mau cemil-cemilan dulu di Burger King, habis itu baru kita lanjut lagi pulang ke BSD, yuk. Oke, udah beres dari Burger King. Sekarang mau balik ke tol Kunciran lagi, terus kita lanjut balik ke BSD. Balik lagi. Silau banget nih arah pulangnya. Silau. Wah, ini kalau ada handbrake enak banget. Cut, ya, nggak bisa. Aduh, masker gua sampai terbang. Matahari
baik nih sore ini. Capek juga ya naik mobil beginian. Ini rasanya tuh nggak kayak mobil biasa terus AC-nya mati. Karena ini udah nggak ada peredamnya. Terus panas dari mesin tuh masuk lewat firewall. Jadi lumayan anget kayak di oven. Nggak ada AC-nya. Jadi aduh panas banget. Nah itu yang gue bingung juga kalau misalkan gue harus pasang AC di mobil ini. Anget yang dari mesin tuh masih masuk. Jadi gimana juga ya, gue juga bingung harus gimana. Jadi segitu dulu aja video jalan-jalan sore bareng Sefiro gue ini. Ya setidaknya di olahraga lah setelah sekian lama gak pernah olahraga, gak pernah digeber-geber, gak pernah ditarik. Potensi tenaga yang ada di mesinnya jadi gak pernah digunakan. Jadi sekarang gue latih sedikit-sedikit supaya nanti kalau misalkan latihan drift atau misalkan ngapain yang dipol-polin dia gak kaget. Jadi sekarang dilatih sedikit-sedikit, diajak lari-lari lah, diajak jogging. Sekarang nih mesinnya lagi gue buka biar dingin lah. Tadi sempat jalan-jalan kan ke Kunciran, digeber-geber, terus ke Bintaro juga cuacanya panas banget. Jadi ya alhamdulillah sih temperatur aman, jadi gak masalah temperaturnya. Terus meskipun panas juga gak masalah, meskipun tarik-tarik juga tadi gak masalah temperaturnya. Tapi ini sekarang dibuka aja biar lega dia. Jadi segitu dulu aja video jalan-jalan sore kali ini bareng Sefiro. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel Lutfi Aziz. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa follow juga di Instagram gue @lutfiaziz11. Jangan lupa follow Instagram Top One Indonesia juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.